Lautan melahirkan semua makhluk hidup. Harta karunnya menarik perhatian para petualang. Di antara semua yang paling terkenal adalah harta karun Poseidon. Seorang bocah ikuti panduan peta harta karun datang ke laut misterius ini. Di lautan berbadai, mercusuar melambangkan jalan ke depan. Dia menemukan patung Poseidon legendaris. Terus mengikuti petunjuknya, bocah itu berlayar ke kedalaman badai. Munculnya bajak laut mengganggu rencananya. Mungkin berkat perlindungan Poseidon, bocah itu bertemu dengan keturunan legenda Poseidon. Di bawah bimbingan takdir, rahasia harta karun itu terungkap. Bau aneh itu bangunkan penjaga Poseidon. Tantangan yang menunggu mereka baru saja dimulai.